Unboxing dulu, iya. Ini handphonenya 11S. Apa yang kita dapat? Ini push charging dan kabel USB Type C. Juga ini panduannya. Lagi, oh dapat softcase-nya. Inilah tampilan HP-nya. Ini ada ejector untuk nyetir kartu SIM. Oke, saya akan nyalakan. Ya. Infinix. Inilah tampilan depan dari Infinix Hot 11S NFC. Jadi di sini ada kamera depan. Kamera depan ini beresolusi 8 megapiksel. Dan di sini sudah dipasangi TG, tempered glass. Dan coba kita lihat ke bagian kanannya, sisi kanannya. Di sini ada tombol fingerprint. Ada fingerprint dan tombol power. Juga ada tombol volume up down. Dan kita lihat di bagian sisi kirinya, di sini ada SIM tray 3 slot. Sementara di bagian atasnya tidak ada lubang apapun. Di situ tertulis "The future is now". Di bagian bawah kita lihat, di situ ada lubang jack 3,5 mili jack headset, dan ada lubang mic, dan memakai USB Type C. Juga ada untuk speaker out. Sementara di bagian belakang di sini ada kamera utama beresolusi 50 megapiksel dan dilengkapi dengan 2 megapiksel kamera depth sensor. Juga ditambah eye camera. Coba kita nyalakan musik. Jadi Infinix Hot 11S ini speakernya stereo, hanya saja di sini di atas ini lubangnya diletakkan speakernya nggak tahu di mana. Yang jelas stereo. Coba kita hidupkan musik di sini.
Oke, seperti itulah suaranya. Oke, teman-teman, inilah hasil kamera depan dari Infinix Hot 11S. Dan ini adalah kamera belakang Infinix Hot 11S dengan resolusi 50 megapiksel. Itulah, jadi ini layarnya 90Hz, RAM 6128, memakai chipset MediaTek Helio G8 pun berapa G88. Ini barangnya bagus. Itu saja, sekian.